kami Polres Singkawang selaku penanggung jawab kaitannya dengan karhutlah mendapatkan laporan bahwa terjadi kebakaran lahan. Petugas darat kami bekerja sama dengan Manggal Agni BPBD dengan Kodim melakukan pemadaman, dan setelah pemadaman tersebut kami mendapatkan kabar bahwa ada orang yang mengetahui terjadi kebakaran tersebut. Oleh tim penyidik kami, orang tersebut diperiksa dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Akhirnya penyidik berkesimpulan bahwa yang bersangkutan adalah pembakar lahan, dan oleh sebab itu kaitan dengan wibawa penegakan hukum, kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kebakaran lahan. Luas lahan yang terbakar adalah kira-kira 2 hektar. 2 hektar di wilayah Singkawang. Dengan apa ancaman hukuman pasal yang pasti kebakaran lahan dituntut dengan hukuman kalau salah 10 tahun. Apakah satu orang tersangka ada, tidak kemungkinan ada tersangka lagi? Untuk sementara kemungkinan boleh yang bersangkutan, karena beliau mengakui juga membakar lahan punyanya sendiri namun terbakar sampai yang luas. Dan ini menjadi perhatian kita, ternyata masih ada mindset dari masyarakat yang mengelola lahan itu dengan dibakar. Padahal dengan membakar lebih banyak hal yang mendorongnya daripada untuk keuntungan bagi masyarakat tersebut. Pak, imbauan Pak.